Welcome to the independent Linga TV channel streaming with news information for you. Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Ferdi Wirawan, didampingi Kapolsek Pondok Aren Kompol Yudo Huntoro dan Wakapolsek Pondok Aren AKP Purwanto, melakukan peninjauan pengamanan pelipatan surat suara pemilu 2019 bertempat di GOR Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2019. Kehadiran Kapolres untuk melihat kesiapan aparat keamanan dari jajaran Polri, TNI dan Trantip Satpol PP Kecamatan Pondok Aren dalam penjagaan pelipatan surat suara. Kapolres langsung disambut Ketua KPUD Kota Tangsel Bambang D dan Komisioner KPU Provinsi Banten Masud. Selain itu, Ketua KPUD Tangsel juga memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pelipatan kertas suara pemilu. Inilah yang disampaikan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdi Irawan. Saya dengan Pak Ketua KPU Tangsel datang kemari untuk melaksanakan pengecekan proses pelipatan kartu ataupun surat suara yang nantinya akan dipergunakan dalam rangka pemilu presiden maupun legislatif. Kita di sini untuk memastikan bahwa proses pelipatan itu berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, sehingga diharapkan dengan lancarnya proses pelipatan ini, proses pemilu nanti akan dilaksanakan tanggal 17 April itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengamanan di gedung ini, proses pelipatan suara ini kita lakukan 24 jam. Ya, artinya kita betul-betul awasi, bekerjasama dengan instansi terkait, dengan TNI, okay, dengan Pol PP, untuk bersama-sama kita menjaga dan mengamankan lancarnya proses pelipatan ini, termasuk juga pengamanan penyimpanan surat suara yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di wilayah. Oke. Yang menjadi kapolsek juga, Pak.